Hello guys, apa khabar semua? So pagi ni, satu hari bulan Jun, kita dapat berita. Pagi tadi Tencent call saya, hello daddy, you boleh check UC sebab ada McLaren, you tolong unlock ni hadiah untuk you sebab you anak emas Tencent. So bila saya masuk dekat dalam Discord Tencent lah kan, saya tengok ada Abang Ramen. So saya nak try challenge Abang Ramen yang dikatakan dia pun claim dia anak Tencent. Mana boleh, saya je yang paling emas Tencent. So Abang Ramen, apa khabar Abang Ramen? Khabar baik. Okay. Dengar orang cakap anak Tencent ni benda ni. Ini kita Abang dah pegang title anak Tencent dah berapa tahun dah pegang ni? Memang Abang pegang title anak Tencent. Tapi kita nak tahu siapa anak emas Tencent. Kita nak tahu kat situ. Oh, ada emas. Anak emas dah tentulah Abang. Okay, kita cara dia mudah je Bang. Caranya mudah. Kita nak bergaduh sekarang pun tak boleh. Kita buktikan dengan Span UC. So, saya check dalam saya punya ID. Tencent cakap dia dah masukkan 37,000 UC. So, Abang ada tak 37,000 UC tu? Ya, ada. So, terlebih sikit. Kita Abang nak emas Tencent dia terlebih sikit. Tak, dia 37,000 je. Yang lebih tu maknanya Abang dulu simpan. Orang kata simpanan. So, maknanya kita dua-dua masih sama, Bang. Kita dua-dua ada 37,000. Saya ada, Abang pun ada. Maknanya kita belum dapat lagi verify siapa anak Tencent. Dan cara paling mudah nak verify... So, kita akan try spin McLaren. So, kita gaduh lah ni. Kita gaduh kat sini lah. Kita gaduh lah McLaren. Gaduh lah. So, siapa menang, anak emas Tencent lah. Nak dapatkan menang ni, siapa yang pergi ke meter nombor 7 dulu, dikira anak emas Tencent. Berapa UC kita pakailah, senang cakap. So, okay. So, kita buat challenge ni kita. Siapakah anak emas Tencent? Betul, betul. So, Abang. Kebenaran tak akan menipu. Tiba. Mesti masa Abang nak, mestilah Abang main. Okay, Bang. Abang boleh tak bagi tahu apa dia punya game ni macam mana? Mungkin kawan-kawan kat luar sana nak tahu game ni confirm dapat ke? Based on luck ke? Ada yang tekan tak dapat ke? Okay, Abang cerita sikit. Benda ni simple saja. Dia tekan pakai UC. Alright. So, dia ada start accelerating. Dia ada, kejap lagi kita boleh nampak dia ada normal accelerate dengan guaranteed accelerate. Oh, Godzilla pun mungkin juga. Okay. kalau kita tekan kat sini, kau boleh nampak kat sini. Boleh baca lah semua kan. Tapi apa yang penting kat sini, yang speed pertama 90 UC, speed kedua 240 UC, 600 UC, 1260, 2500 UC, 7500 UC, dan 15000 UC sekali tekan bang So, dan yang paling penting tadi, kalau dia akan bagi kau voucher ni, lucky voucher ni. Jadi voucher ni kau boleh buat, boleh redeem benda ni semua. Jadi nak beli kereta ni, dia ada banyak hitam, putih, sampai kalah sampailah yang paling cantik lah kan, yang ujung tadi ni. Yang dia ada beacon music, dia ada spawn island airdrop, dan yang dua yang terakhir ni dia ada parachute. Apa tak tahu macam mana ni, turun-turun ke terbang, ada kereta ke apa, mungkin tak tahu pula kan. Nak menunjukkan dia sultan ke? Nak menunjukkan dia sultan, turun-turun dengan kereta bang. Gila. Tapi ini nak dapat dia kena dapat 3 bang. Yang ni ujung ni memang fikir-fikir sendiri lah. Kita tengok lah kan berapa ribu UC nak kena dapatkan ni. Memang sultan bang dengan kereta ni. Betul. Keretanya hujung ni, dua keretanya hujung tu siapa pakai memang sultan gila lah. Okay kan, Dave. Tak apa membuat masa lagi ni. Abang tak boleh ni orang cabar-cabar abang anak emas sini ni. So kita dah 4 minit intro. Okay, saya tak akan tekan normal bang. Saya terus accelerate. Tiga kali saya tengok saya dapat pergi sampai meter nombor apa. So saya yang pertama. Okay, ready go dulu. Saya naik satu. Yang kedua. So dia tengok, nampak guys sebelah ada collect, ada normal. Jangan Jangan beranikan diri tekan. So nombor dua fail, nampak dia akan stay kat nombor satu balik. Masih nombor satu. Kalau fail yang ni tak kisah, tapi kalau awak tekan normal dia fail, dia akan kosong balik. Alright, nombor tiga bang. Okay, saya masih kat nombor satu lagi. Memang memang kurang ajar. Okay bang, sila tekan bang. Tiga kali tekan. Tiga kali tekan. Betul. Okay, pertama tu dapat. Masih jadi kat pertama lagi Masih kat pertama. Apa botol Apa botol lu? Brum 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 brum. Alamak, fail lah pula. Ada polis lah. Okay. Yang kedua, apa botol Brum brum brum. Aduh, fail jugalah. Fail lagi bang. Ada roblox lah depan dia. Tak boleh potong dia, ada roblox. Tak boleh potong. Okay, saya go yang ketiga go. Mana tiga kali lagi saya tekan? Tiga kali lagi. Ada roblox ke depan tadi? Hati-hati. Okay, saya try. Ni yang pertama saya tekan. Tak boleh potong. Ini confirm dapat ni. Yang kali tiga kan? Kali ketiga confirm. Tak payah nak ha sangat lah. Betul lah. Kali ketiga confirm. Okay, so okay, Abang tekan lah sekali. Kita nak reset. Kita nak reset. Abang tekan sekali. Kita nak reset. Okay, nak reset. Okay. Kita nak maknanya nak biar ada tiga kali macam itu. Okay.
So kita dah sama-sama. So dekat sini dia ada collect ada collect letter, collect. Jadi collect letter, jangan collect tu. Kalau collect rasanya dia reset. Betul. Okay. Okay, let's go. Di. Saya tekan. Saya tekan bang. 3 kali nah. Kita tengok. Tekan. 1. Fail bang, fail. Hai, PKP. So yang kedua kita tengok. Naiklah, tolonglah. Aduh. Yang 240. Lepas 80 dah terciduk tu. Yang ni confirm lah bang kan, naik. Ni confirm naik lah. Alright, okay. Kita tengok. Abang ramai pula. Abang tak kisah yang awal-awal ni, Di. Yang awal-awal ni kalau 3 kali tak kisah sangat, Di. Oh. Sebab dia rendah lagi, Di. Yang ujung-ujung tu, yang sakit tu. 3 kali tu. Okay, let's go. Kicap tu. Okay. Pertama, dia macam nak bagi sama je, Di. Itulah. Dia dekat meter 5-6, Di. 5-6 je pun nampak. Tak apa. Biar awal-awal ni lag tak ada, tak apa. Awal-awal ni lag tak ada. Weh! Abang dapat plus 2 lah. Naik ke, bang? Plus 2. Abang dah potong lah, Di. Sorry, Di. Tinggal. Tak, sekarang abang kat mana? Meter berapa? Nombor 4. Why? Dia ada chance untuk naik plus 2 tau. So, di spin yang kali ni, kita dah 600 UC, bang. Satu spin. So, let's go. Aduh, manjang fail dia apa ni, Tencent. Aduh, gambar keluarga saya yang paling depan. Ha! Naik. Saya baru 2 kali tekan. 2 kali, ya? Dua kali tekan. Okay, tekan lagi satu kali. Saya tengok, saya pergi tak? Saya pergi tak? Pergilah. Pergi tak 5 tu? Tolonglah pergi. 1,200. Hai, tak dapat. Okay, balu. Lady still tu. Harapan palsu. Okay, abang tekan 3 kali ni, confirm naik 5 ni. 1,260 UC sekali tekan. Kalau 3 kali, kali 3 lah. So, lebih kurang 3,600 lebih kat 3,700 lebih UC. Itu maksimum korang kena spend untuk naik ke level 5, bang, eh. Siapa anak Mat Jason? Belum. Pula game ni. Papaku pulang dari kota. Aduh, papaku tak belikan kereta. Okay, 3 kali tekan, bang, eh. Okay, meter 5. Yang penting kita di hadapan sekarang ni. Itulah. Cara kau nak potong abang, Daddy, kau kena dapat plus 2 atau plus 3. Alright, tak apa. Saya cuba. Saya tekan, bang, eh. Okay, 3 kali. 3 kali, Daddy. Alright, 1. Aduh. Aduh, this time. So, maknanya saya guarantee lah. Dah saya dah ter over 1, bang. Kita tengok. Ada plus 2. Okay, saya dah reset. Plus one. Okay, abang tekan balik. Tapi baru 2 kali tekan, kan? Baru 2 kali. Sebab nanti kalau saya tekan 3 kali nanti, dia dah terlebih 1, bang. So abang tekan. Tak apalah, kita lawan 3 ni. Betul. So, mana tahu tu orang dapat. Meter abang dekat kosong, eh? Kosong sekarang. Dah 2,000 setengah. Meter abang kat 5 lah. Kosong lah. Meter abang kosong. Kosong tapi start dengan 2,000 setengah, betul tak? 2,000 setengah. Challenge kita 3 kali tekan. Tengok siapa depan, siapa capai dulu. So dia kena 3 kali tekan juga. So lagi sekali, eh. Tapi kalau saya lagi sekali ni, bang, saya dah tersatu lah, bang. Ter-extra satu. Tak apalah, itu kira luck daddy lah kat situ. Okay, saya tekan sekali. Naik, bang. Saya dah potong. Abang ada 3 lagi. Relax. Okay. Dia lupa macam macam dia. Okay, dekat sini kita nak tengok, eh. Okay, bang, silakan. Okay, bang. Tizen! Woi! Tak boleh jadi ni. Daddy dah kejar. Khabar, Tizen! Woi! 5,000 ni! Tapi, bang. 7,500 pun naik ni. Oh, Ina Jodi. Oi! Plus tu! Abang kat 7, Abang dekat 7. Abang menang! Penipu lah game ni. Mana ada macam tu? Kita lumba sampai nombor 7 je, kan? Kita lumba sampai nombor 7, kan? Kita lumba sampai nombor 7. Abang dah dapat dah. Abang dah dapat. So maknanya saya start dulu tapi abang yang dapat dulu. Biadab Tencent ni. Dua kali abang dapat plus 2 ni. Itulah. Kau tak lawan sangat anak Martin Sen. Kau nampak tak? Tak, masalahnya dalam WhatsApp family Tencent, dia orang cakap saya anak Martin Sen. Itu orang kata apa, nak sejukkan hati dia je. Okey, bang. So daripada 37K UC, berapa abang spend untuk pergi ke nombor 7 ni? Kejap, abang tadi ada 41 je. Abang nak kena congak ni. Okey, congak dulu. Tolak 4,000 yang abang punya extra tu. Abang spend 12,000.
12,000 eh. Okey, so saya ha, daripada 12,000 UC. 12,000 UC. Lebih kurang 12,000. Saya 37,000 tolakkan, sekarang saya ada balance 29. Okey, saya baru spend 8,000 UC, saya dekat level 6. Ha. So okey, sekarang ni berapa UC Daddy nak dapatkan nombor 7 tu, kita tengok lo. 7,500 kena tekan tu ni. Ni ini saya dah komong kalah lah. Kalau abang pakai 12,000 je, saya dah 8,000. Kalau saya tekan ni memang dah 15,000, maknanya ah, memang kalah lah. Saya mungkin anak silver Tencent. Anak silver eh. Saya tekan bang eh. Tolong abang, satu okay kali kasih jadi abang. Oh, fail bang eh. Fail. 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 Dah 15, berapa? 15,000 eh? Dah 15,000 saya pakai. Ni kalau tekan 22,500. Baru dapat. Dapat. Baru dapat banget. So, 22,500 baru dapat ni. Macam nak collect dia bang eh? Tekan collect. Dia macam ni, macam mana nak cakap ni eh? 15,000 sekali tekan tak cukup eh? So kena collect lah. Itulah, collect lah bang. Kalau collect lah. Collect all lah. Okay, so saya bukan collect. Bukan situ. Kalau Daddy nak dapatkan yang bawah tu, kena top up lagi lah baru collect. Fikir dua kali lah. Aduh, yang bak. Tak apalah, saya collect je lah bang. Saya sampai sini je lah. Tu Didi dapat yang putih tu. Didi suka putih ni kan? Itulah, saya pun memang suka kereta putih. And ya, yeah, berbekalkan 25,000 UC. 25,000 UC berapa bang eh? 25,000 UC 8,8,16,24,1200 ringgit lah. Lebih kurang RM1,200. Saya mendapat sebiji McLaren. Dan ya, yeah, memang murah tu. Kalau beli kat luar tak dapat. Memang murah eh, murah. Dengan ini, dapat saya mengaku yang abang ramen lah anak emas Tenson. Sedihnya rasa. Aduh. Dengar guys eh. Siapa lagi mengaku anak emas Tenson? Mainlah lawan dengan abang, tengok. Daddy pun tercedok. Aduh, mungkin sebab saya selalu marah lah bang. Tapi saya collect bang. Selalu marah. Collect. Saya collect bang. So dia cakap kalau collect dah tak ada apa lagi. So collect reward now. Alright. Okey, saya mendapat sebiji McLaren di sini bang. Gila bos. Gila bos. Screenshot lu. Jap. Orang pertama ni kat Malaysia dapat ni tiba. Itulah orang pertama kat Malaysia dapat. And okey, bang, terima kasih bang eh. Sudi lepak dengan saya, sudi teman saya membuktikan siapa anak Tencent sebenar. Itulah tu. Okey. Alright bang. Master Ramen. Okay, anak emas Tencent. Okay bang, terima kasih bang. Okay, terima kasih di. Assalamualaikum.